Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung kini telah mengumumkan 3 chip rekaan terbaru mereka, iaitu Exynos Modem 5100, Exynos RF 5500 dan Exynos SM 5800. Menerusi pengeluaran 3 komponen ini, peranti dapat menikmati rangkaian 5G NR sub 6GHz. Pada ujian sebelum ini, sistem Samsung ini berjaya mencecah kelajuan muat turun sehingga 4 Gbps selain menyokong rangkaian lama seperti 2G, 3G dan 4G LTE. Panasonic telah melancarkan kamera nature mereka iaitu Panasonic G95. Ia merupakan model kemaskini G85 yang mana model baru ini dilengkapi dengan sensor 20.3MP Digital Live MOS sensor. Peranti ini dijana dengan chip pemprosesan Image Venus Engine selain hadir dengan skrin OLED dan panel LCD boleh laras sebesar 3 inci dengan sokongan sesentuh. Kamera ini dijangka mula dijual di pasaran global pada bulan Mei kelak. Selain itu, Oppo bakal melancarkan telefon pintar terbaru mereka, Oppo Reno. Peranti mencuat ini dijangka hadir dengan chip Snapdragon 855 selain turut dilengkapi dengan sistem tri-camera dengan zoom 10 kali nil hilang. Teknologi yang sebelum ini diperlihatkan pada acara MWC lalu dijangka akan digunakan pada peranti terbaru jenama tersebut. Pelancaran telefon pintar ini bakal dilancarkan pada 24 April di sebuah acara di Zurich. Nvidia turut memperkenalkan GeForce MX250 dalam dua variasi berbeza iaitu 10W dan 25W. GPU 10W dilihat dapat memberi penjimatan tenaga yang lebih baik sekaligus dapat menawarkan ketahanan bateri yang lama. Manakala variasi 25W dapat memberi 30% kelajuan berbanding variasi asas. Terkini Netflix mengumumkan penamatan sokongan AirPlay pada aplikasi Netflix untuk iOS. Menerusi laporan daripada pengguna, fungsi ini tidak dapat digunakan sejak beberapa hari lepas. Yang mana ketika pengguna ingin memainkan kandungan aplikasi Netflix, ia akan memaparkan sebuah notis berkaitan dengan isu ini. Buat masa ini, Netflix tidak menyatakan alasan mengenai isu tersebut dengan lebih lanjut. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.